Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah salatan ala Rasulillah washabbihi wa man Alhamdulillah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa banyaknya sehingga kita dapat beraktivitas, dapat beramal dan dapat bertobat. Salawat dan serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Nah, uh, pada kesempatan kali ini kita ada isu yang mungkin sangat menarik bagi kita kaji uh, pada kali ini. Ya ini tentang bagaimana sih pergaulan dalam Islam, Ustaz. Nah, apa saja yang diatur dalam Islam? Dan mengapa sih Islam itu mengatur pergaulan itu sangat-sangat ketatnya begitu. Okay. Nah, saat ini kita sudah uh, kedatangan narasumber yang sangat expert dalam bidang ini. Insya Allah akan memaparkan uh, bagaimana pergaulan dalam Islam, kenapa Islam sangat mengatur pergaulannya, dan juga uh, bagaimana Islam dalam memandang pergaulan masa sekarang ini yang sangat-sangat jauh. Dalam konteks agama Islam, bahkan uh, mengingkari agama Islam, baiklah, Ustadz, uh, boleh uh, dimulai gitu. Oke, okay, terima kasih, masyarakat, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, baik, jadi kita akan membahas mengenai pergaulan dalam Islam. Begitu ya, jadi sebenarnya, kalau kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, mohon maaf berbeda-beda begitu baik mohon mungkin ada laki-laki ada perempuan ya ataupun berbeda suku bangsa berbeda negara dan lain sebagainya maka jawabannya adalah litarofu agar kita itu saling mengenal satu dengan yang lainnya jadi artinya adalah perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ada di situ interaksi karena kita manusia sebagai makhluk sosial atau homo homini lupus ya jadi memang kita itu dituntut untuk berinteraksi ya, apalagi mohon maaf apalagi anak-anak muda ini kan kadang-kadang masa muda itu masa yang berapi-api begitu kan bahkan ada yang mengatakan eh, waktu SMA atau waktu kuliah itu masa-masa paling indah begitu kan tapi mohon maaf ini indah karena apa dulu kan begitu nah baik kembali lagi masyarakat terkait pergaulan dalam Islam jadi Islam itu mengatur berbagai macam seluruh aspek kehidupan kita bahkan bukan hanya pergaulan bahkan konteks makan aja ada aturannya makan pakai tangan apa posisinya bagaimana kan begitu tangan kanan sambil duduk kan begitu jangankan makan bahkan mohon maaf masuk masjid aja kaki mana dulu yang melangkah itu ada SOP nya kan begitu ya kalau masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri begitu termasuk masuk WC masuk WC itu kaki mana dulu masyarakat kaki kiri, kiri dulu Tidak bisa masuk WC kanan dulu apalagi dua-duanya kepleset kan begitu jadi jadi Jangankan terkait pergaulan untuk makan, minum, masuk kaki mana saja aja ada SOP-nya dan sebenarnya itu yang membuat kita sebagai umat Islam itu semakin mudah dalam beraktivitas. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada panduannya termasuk dalam perga pergaulan. Nah, jadi konteks pergaulan apalagi kan teman-teman di asrama ataupun mahasiswa sekalian ini masa-masa muda yang berapi-api begitu, maka boleh nggak berinteraksi dengan lawan jenis? Jawabannya boleh, tapi ada bata batasannya. Jadi kalau konteks pergaulan ya misalnya kalau konteksnya itu adalah terkait sesuatu yang penting, misalnya ada tugas kuliah, ataupun ada sesuatu yang memang harus didiskusikan, misalnya rapat organisasi, dan lain sebagainya, maka itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau mohon maaf, nanti sudah masuk ke obrolan-obrolan yang private, misalnya udah makan belum lagi, apa, nah, itu beda cerita begitu ya. Saya ada cerita sedikit nih, masyarakat sebelum kita lanjutkan, waktu itu saya itu ikut apa seminar ya ada acara di Benteng Van der Buk, begitu ya. Itu yang ngisi Kak Bimo. Tahu Kak Bimo nggak Mas Raka? Kak Bimo itu adalah seorang pendongeng yang mendapatkan rekor muri bahwasanya dia bisa meniru ratusan bahkan sekitar 200 sampai 300 eh, tipe suara dari suara hewan, suara helikopter, suara peluru dan, dan, dan sebagainya begitu. Apa hubungannya sama C uh, diskusi kita ini ya? Nanti saya lanjutkan dulu nih ceritanya. Nah, suatu ketika Mas Raka, Kak Bimo ini ngasih challenge kepada audiens. Siapa yang bisa meniru tiga suara hewan dapat hadiah. Hadiahnya door prize begitu kan. Maka majulah satu orang ke depan maju dia. Yang ngasih soal bukan Kak Bimo tapi teman-temannya. Nah, langsung temannya teriak ayam. Dia bilang kuku ruyuk bagus. Sapi, mo begitu kan. Kemudian pertanyaan ketiga ada yang temannya nyerutuk buaya. Diamlah semua, saya waktu itu kebetulan duduk paling belakang saya juga mikir sama teman saya itu gimana suaranya ini? gimana masyarakat pernah dengar suara buaya belum? Mungkin yang kita dengar sekarang nih, ini Ustaz. Uh, Udah makan belum? Nah, Ustaz. jadi ternyata dia itu ketika dikatakan buaya itu semua audiens terdiam, kita semua terdiam. Nah, yang di panggung ini yang jelas ini mikir dia. Ketika semua hening tahu-tahu apa dia katakan. Assalamualaikum Ukti, ah ketawalah semuanya. Ternyata suara buaya gimana? Nah tapi itu ternyata bukan buaya beneran ya. Tapi buaya buaya jadi jadian begitu. Artinya apa rekan-rekan sekalian? Jadilah begitu. Jadi memang konteks uh, komunikasi ataupun konteks uh, sosialisasi antara laki-laki dan perempuan tuh memang harus ada batasannya terutama dalam kalau konteks sesuatu yang perlu didiskusikan termasuk tugas-tugas dan lain sebagainya itu boleh tapi kalau sudah meranah apa tadi ke urusan-urusan yang mohon maaf bukan sesuatu yang perlu didiskusikan atau bahkan sesuatu yang private atau sesuatu yang tidak penting begitu ya itu tidak baiknya tidak dilaksanakan begitu apalagi terkait mohon maaf eh, pertemuan aliko itu dalam konteks Islam ada yang namanya larangan untuk berholwat berkholwat itu berdua-duaan begitu ya dan hari ini berkholwat bukan hanya sekedar ketemuan kita langsung berdua, anda konteks berkholwat hari ini bisa chattingan kan kadang-kadang itu buka hp ketawa ketiwi kikikikikik begitu kan terjadi malam-malam kok masih ngobrol sambil tidur gitu, nah itu sudah bagian dari konteks berkholwat ya jadi konteks kholwat hari ini jangan disederhanakan pertemuan langsung begitu tapi Chattingan, teleponan, video callan itu juga sudah bagian dari ber berkholwat. Makanya itu. Nah, konteks berkholwat itu ada istilah yang ketiga adalah setan begitu. Nah. Kalau masyarakat kira-kira gimana itu maksudnya yang ketiga setan itu? Nah, mungkin Ustaz, yang kan ada dua nih, ya. ada perempuan dan laki-laki. Ya, nah, setan itu hadir untuk menggoda. Nah, untuk luar biasa. Untuk menggoda ya. agar e, dua manusia ini melakukan hal-hal yang mungkin dilarang. Oke, jadi ya betul sekali. Jadi yang ketiga setan tuh bukan, mohon maaf, tau tau ada setan lewat gitu bukan? Atau mohon maaf lagi berduaan terus datang temennya, oh kamu setan? Bukan begitu ya? Tapi konteks setan ini adalah setan adalah pihak ketiga yang mendampingi dua orang ini agar mereka itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau saya kasih gambaran lebih jelas, gini masyarakat, ini mohon maaf nih ada cewek cowok berduaan ini ya, mohon maaf ini, ini cowok nggak ganteng-ganteng banget misalnya, ya ngomongannya juga kalau diajak ngobrol garing gitu sebenarnya tapi kok tiba-tiba itu kok nih cowok agak ganteng berwibawa omongannya itu kok kayak motivator quote-quotenya masuk semua begitu kan itu permainan setan di situ ini akhwat nggak cantik-cantik banget sih kalau dia jangan ngobrol juga bikin boring, bikin bosen sebenarnya loh ya. Tapi ketika berduaan dengan Ikhwan, tiba-tiba kok nih cowok cewek jadi manis gitu kan, omongan-omongannya kok jadi manja begitu kan seolah-olah ingin mencurahkan semua isi hatinya, istilahnya tuh saya kalau sama dia itu nyambung, kliknya tuh dapet gitu kan. Nah itu sebenarnya mohon maaf, itulah yang disebut yang ketiga adalah Setan jadi itu langkah-langkah setan tersebut, yang mana setan ini yang menggoda kita agar kita itu mohon maaf ketika berdua-duaan, itu seolah-olah nyaman, dia bisa memahami kita, nyambung dekat pinginnya berlama-lama. Nah, itu makanya dalam Islam. Ada larangan yang namanya berkholwat. Jadi kalau memang harus ada kerja kelompok lah, mohon maaf dan lain sebagainya. Ya kalau memang harus bertemu berdua, maka pastikan tidak boleh berdua. Maka ada orang pihak ketiga. Dan itu manusia, bukan setan ya. Nanti ada yang ketiga ini, ustadz siapa setan? Nggak bisa begitu ya. Karena apa? Setan kan dalam apa namanya surat Anas kan Allah di sufi sudurin nasmin al jinati wanas. Jadi manusia itu sebenarnya bisa menjadi, dia bisa punya potensi bersifat seperti malaikat, tapi juga punya potensi bersifat seperti setan, kan begitu? Jadi, itu. Batasan-batasan uh, apa namanya, pergaulan dalam Islam, terutama ketika ada muda-mudi dilarang untuk berholwat dan lain sebagainya, termasuk kalau berpergian. Misalnya, walaupun konteks hari ini kan lebih umum ya, karena dulu kan namanya berpergian itu harus naik unta, jaraknya jauh. Kalau sekarang kan jarak jauh, tapi bisa naik mobil, bisa naik motor. Tapi memang dalam konteks berpergian sebaiknya perempuan itu tidak sendiri, tapi ada yang mendampingi ataupun... Ada saudara atau temannya sehingga dia jauh lebih safe ataupun lebih aman. Begitu mungkin untuk opening sedikit terkait pergaulan dalam Islam. Nah, Ustaz. di zaman sekarang ini kan uh, ada fenomena begini, Ustaz. Mereka lebih menyepelekan yang namanya khalwat ini. Iya. Yeah. Dan mereka merasa itu ah, saya nggak suka dia kok. Ah, uh, dia nggak, uh, rupanya nggak. Ganteng-ganteng amat kok, okay. saya enggak lah, enggak lah melakukan mak, maksiat seperti itu. Padahal kan ustadz, maksiat itu e, masuknya tuh lembut sekali, pelan-pelan hmm. gitu. Dan akhirnya kejadianlah hal yang tidak kita inginkan gitu, ustadz. Yeah. Nah, orang-orang yang begitu ustadz, bagaimana sih kita dalam okay. ini? Jadi konteks larangan berholwat ini bukan masalah dia cantik atau tidak, dia ganteng atau tidak ya, tapi ke, selama itu laki-laki dengan perempuan yang beda gender, beda jenis ya, artinya larangan kholwat itu tak berlaku begitu karena memang kalau kita perhatikan ya larangan di Quran itu bukan tafalu zina tapi walatak zina jangan mendekati zina berarti mendekati saja tidak boleh apalagi melah, melakukan konteks kholwat itu sudah bagian dari sesuatu yang mendekati zina jadi kalau mohon maaf langkah-langkahnya itu kan mungkin ketemuan ngajak ngobrol nyaman kemudian dan lain sebagainya begitu kan jadi itu jadi kita tidak boleh menyederhanakan itu dengan wah oh, saya kan wah nggak mungkin nggak mungkin nggak bukan nggak mungkin ya, kalau kita ingat nasihat bang Napi itu kan kejahatan tuh bukan hanya karena ah, iya. uh, kemauan pelaku tapi ada kesempatan Kesepanan. dan lain sebagainya begitu ada sebuah quote dari seorang Ustadz saya sebut nama ya Ustaz Abdul Somad beliau itu menyatakan begini kamu jatuh cinta dengan siapa bukan pilihan tapi setelah itu adalah pilihan. Nah, ini langsung anak-anak muda langsung Maksudnya apa ini begitu kan? Hati itu bahasa Arabnya kolbun. Kolbun. itu punya sifat kolaba. Artinya apa? Sering terbolak-balik. Makanya banyak orang itu merasa punya hati, tapi belum tentu dia bisa mengatur hatinya. Kenapa? Yaitu karena hati itu punya sifat kolaba sering terbolak-balik. Maka paginya good mood, siangnya udah bad mood, sorenya sedih, malamnya sudah happy lagi kan begitu. Itulah hati. Maka ada sebuah doa yang bagus untuk anak muda sampaikan dalam doa ataupun setiap badan sholatnya apa itu ya mukalibal kulu puhai Allah yang maha membolak balikkan hati sabit kolbi alat dini teguhkan hatiku di bawah ketaatan kepadamu nah, teguhkan hatiku di bawah agamamu begitu. sudah apa belum masyarakat belum wah bahaya ini harus nanti hatinya terbolak balik oke nah kayak saya lanjut lagi ya perkataan yes. Ustaz tadi ya jadi jatuh cinta engkau jatuh cinta dengan siapa bukan pilihan tapi setelah itu adalah pilihan maksudnya gimana gini loh laki-laki yang normal lihat akhwat cantik soleha pinter ya seneng dong ya itu bukan pilihan tapi what next itu pilihan setelah itu pilihan maksudnya apa Kayak point namanya siapa nah. habis itu kayak point medsosnya apa habis itu apa add friend habis itu apa serangan like beruntun like 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 habis itu apa chattingan assalamualaikum ukhti assalamualaikum akhi lagi apa begitu habis itu apa tukeran nomor habis itu teleponan ketemuan janjian itu adalah pilihan maka ketika ada orang jatuh cinta itu nggak dosa tapi ketika dia sudah melangkah ke tahap selanjutnya itu pilihan artinya apa kamu kan bisa memilih untuk tidak ketemuan kamu bisa memilih untuk tidak kepo kan begitu itu choice maka kalau di Quran disampaikan walata zina, maka pilihan-pilihan tadi adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada zina. Atau dalam Quran eh, ayat yang lain disampaikan walata tabi'u syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu yang disebut dengan langkah-langkah setan. Pengen ketemu aliko atabasum at senyum gitu kan, assalam, hai dan lain sebagainya itu yang disebut dengan langkah-langkah setan. Maka konteks, mohon maaf apa namanya tadi dia nggak ganteng dia nggak cantik biasa aja nggak ada perasaan itu nggak berlaku di sini karena hukumnya adalah larangan berholwat bukan dengan yang cantik ataupun yang ganteng begitu jadi itulah masyarakat kadang-kadang mohon maaf karena ego lah karena semangat muda lah soal dengan alasan berbagai macam argumen dia menghalalkan segala cara nah. begitu jadi mohon maaf kadang-kadang yang bikin hari-hari ini itu kok banyak pemuda-pemuda uh, yang hancur itu karena mereka itu membenarkan sesuatu, sesuatu yang biasa bukan membiasakan sesuatu yang benar. Nah. Jadi jangan sampai salah kita. Yang harus kita biasakan itu yang benar, bukan karena itu ada sesuatu yang biasa kita benarkan. Gak bisa. Pacaran itu hari ini biasa, tapi sebanyak apapun yang pacaran hari ini tetap itu salah. Ya kan Berkholwat itu biasa mungkin kita lihat di kafe-kafe di di taman-taman, tapi itu bukan sesuatu yang benar. Maka pemuda hari ini sebagai ikhtiar kita untuk menjaga pergaulan, biasakan yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Baik, Ustaz. Uh, memang ya uh, di masa sekarang ini hal-hal uh, yang menjauh sangat jauh dengan Islam itu mulai dibiasakan ya, betul. Kita, dalam hidup kita begitu. Banyak sekali kita lihat uh, orang yang mungkin berboncengan hmm. itu, dan itu berbeda jenis kawan-kawan sekalian. Ya. Dan itu memang sangat dilarang oleh Islam sebenarnya. Ya, betul. Dan bagi mungkin ini mungkin juga gini Ustaz uh, Fenomena yang saya sayangkan hmm. begitu Tentang orang tua Ustaz Oke okay. Orang tua uh, Membiasakan gitu Atau menganggap biasa saja anak-anaknya itu yeah. uh, Jalan misalnya jalan dengan uh, lawan, cowok, jenis, lawan jenis dengan cowok ya yeah. Nah dan saat itu Orang tua nggak tahu mereka itu jalannya kemana dan okay. mungkin pemuda itu juga bisa bohong yeah. untuk jalannya itu kemana gitu dan nggak jelas jalannya kemana. Nah bagi orang yang orang tua yang seperti itu, Nustat, bagaimana memberikan pemahaman Ustaz yang apa bisa akhirnya pemikiran orang tua itu dapat berubah bahwa kita harus menjaga anak-anak kita. Yeah. Gitu, Oke. Okay. Jadi itulah pentingnya ilmu ya. Maka dalam sebuah kalimat yang sangat bagus untuk kita renungi, ya Oman Aroda dunia faalahi bil ilm. Kalau mau dunia pakai ilmu, Oman Aroda akhirah faalahi bil ilm. Mau akhirat juga ilmu, Oman Aroda huma faalahi bil ilm. Mau dua-duanya pakai dengan ilmu. Itu pentingnya ilmu. Kadang-kadang orang tua yang mohon maaf kurang, ya kurang pekat terhadap hal tersebut, atau dia membiarkan anaknya berjalan dengan lawan jenis, itu karena kurangnya ilmu. Jadi penting ilmu di sini. Makanya mohon maaf Ya kalau merasa orang tua kita mungkin kurang faham akan agamanya Kita sebagai anak belajar agama kan begitu Itu dulu Jangan segala sesuatu kita serahkan ke orang tua Loh menurut orang tua aku gak apa-apa kok Loh kita ini dalam bersikap jangan melihat menurut manusia Tapi harus menurut Allah subhanahu wa ta'ala Patokannya itu Kenapa? Karena birul walidain taat kepada orang tua atau subatul ustad taat kepada dosen kepada guru kepada ustad itu bukan karena kita harus respect kepada mereka bukan tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala artinya segala bentuk ketaatan kita jadi ketaatan kita kepada orang tua ketaatan kita kepada guru kepada dosen itu bukan karena karena kita harus respect kepada mereka saja tidak sesederhana itu tapi itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa segala bentuk ketaatan tersebut itu harus sesuai dengan perintah Allah jadi walaupun orang tua tidak melarang atau tidak menyuruh kita, misalnya konteks berhijab, bapak ibuku nggak mewajibkan kok. Lah bukan orang tua tapi Allah. Allah ketika Allah sudah mewajibkan kerjakan, Allah melarang tinggalkan. Termasuk ketika orang tua menyuruh kita bahkan untuk pacaran, kok kamu nggak punya pacar, kok kamu nggak jalan kan malam minggu begitu, kita nggak boleh taat. Kenapa? Karena apa yang beliau katakan itu bertentangan dengan apa yang Allah kehen kehendaki. Kehen Jadi itu dulu. Nah maka Penting, oh, karena memang mau tidak bisa, tidak bisa dipungkiri, ya, orang tua itu punya responsibel, punya. Tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Tapi kita sebagai anak jangan stop di situ dong. Tapi kita harus belajar, mengkaji ilmu agama, mengkaji berbagai macam ilmu. Agar apa? Agar kita bisa berdakwah kepada orang di sekitar kita dan juga kepada kedua orang tua kita. Jadi mohon maaf sangat bahagia sekali orang tua kalau mohon maaf dia merasa ilmunya kurang, tapi ada anaknya yang memberikan dia masukan, ada anaknya yang memberikan dia ilmu-ilmu yang baru Kenapa? Karena sesungguhnya satu-satunya motivasi orang tua kita melahirkan kita sebagai anaknya membesarkan kita sebagai anaknya satu apa itu hadis rasulullah saw ya tidak mata ibnu adam main kota anhu ilamin salasin jadi kalau anak cucu adam itu meninggal semuanya terputus kecuali tiga sodakoh jariah sedekah jariyah, ilmu yang bihi, ilmu yang bermanfaat dan ini motivasi kedua orang tua kita termasuk motivasi saya, alhamdulillah saya sudah punya anak tujuh bulan begitu. Apa? Waladin solihin Ulahu agar anak itu menjadi anak yang soleh, dan solehah yang akan mendoakan kedua orang tua tuanya. Maka sebagai anak kita punya tanggung jawab menjadi pribadi yang soleh dan solehah agar kita bisa mengantarkan kedua orang tua kita ke surga. Amin amin ya nah, rabbal alamin. Ustad, uh, ini lagi ustad, ada fenomena lagi nih ustad. Sebenarnya banyak sekali ya fenomena sekarang tuh yang memudahkan maksiat itu masuk-masuk apalagi ini ya kemajuan globalisasi ini sangat apa ya yeah. membuka ruang Keluang, ya, dia ya. Buka, buka ruang dan peluang. Dan peluang. Mm -hmm. Nah, ini Ustaz, ada pola pikir ya, pola pikir di pemuda sekarang itu kalau enggak pacaran itu Ustaz, wah enggak keren ya yeah. Ah, kamu jomblo Ustaz, yeah. ejek malah diajak ejek. Padahal kita itu menjaga keimanan kita, bahkan ada mungkin beberapa orang yang imannya itu sudah kuat gara-gara temannya yang ngejek yeah. dia akhirnya dia wah luntur yeah. gimana yang luntur nah ustaz bagaimana itu ustaz untuk membentengi kita yeah. untuk membentengi kita dari ejek-ejekan seperti itu okay. ustaz jadi ada sebuah hadis almar'u aladini ala jadi seseorang itu kita bisa melihat kualitas seseorang, kita bisa melihat ketakwaan seseorang, kita bisa melihat kualitas kapasitas seseorang termasuk agama dia Berdasarkan dengan siapa dia ber, berteman, dengan ber, siapa dia nongkrong, dengan siapa dia ngobrol, maka konteks pergaulan, konteks lingkungan itu sangat penting, terutama dalam membentengi diri kita dari godaan-godaan tersebut. Kenapa kok banyak orang yang mengatakan seperti itu? Kok kamu nggak pacaran, kok kamu nggak keren banget begitu? Karena teman-teman kita pacaran semuanya, jadi ketika ada satu orang tidak pacaran dianggap aneh. Tapi kalau lingkungan kita teman-teman kita nggak ada yang pacaran, ada satu orang pacaran dia pasti merasa bersalah dan merasa ya. berdosa. Ya, ya. Makanya di Unires ini ya. nah, kita membuat lingkungan yang mendukung. Mohon maaf ya orang pacaran di Unires pasti dia nggak ingin. Ya. Apalagi pertanyaan pertama masuk Unires itu kamu pacaran nggak? Ya. Kau pacaran nggak bisa masuk Unires. Begitu. Ya. Kalaupun dia diam-diam pasti akan ada merasa bersalah. Kenapa? Lingkungan sudah settle, lingkungan ya. sudah mendukung ya. nih. Jadi kasarnya mohon maaf kalau ini lingkungannya baik. Yang keluar yang mental itu orang-orang yang buruk. Hmm. Tapi lingkungan ini buruk, ya orang baik tidak akan nyaman hmm. di situ. Jadi ya kalau pepatah mengatakan berteman dengan uh, tukang pandai besi hmm. kecium bau besi, hmm. berteman dengan tukang parfum cium bau harum. Bahkan bukan hanya dapat bau harumnya, tapi dapat diskon juga hmm. kan begitu. Nah jadi bahkan kadang-kadang dikasih bonus yeah. giveaway gitu kan. Nah jadi teman itu penting. Maka, saya juga agak kurang setuju dengan kalimat: "Jangan pilih kasih dalam berteman, karena gara-gara itu dia semua ditemenin sama dia. Padahal, jangan-jangan yang ditemenin itu orang-orang yang mohon maaf, mungkin kurang baik." Jadi lingkungan itu penting maka teman-teman sekalian dalam ikhtiar membentengi diri selain tadi berilmu tapi kita juga harus memiliki lingkungan yang Entah. yang baik yang mana lingkungan yang baik ini akan mengingatkan kita kepada kebaikan dan akan selalu mengaiti kita dalam keba kebaikan Entah. begitu mungkin masyarakat untuk... Oke okay, uh, mungkin uh, cukup sekian ya yeah. uh, pembahasan kita tentang pergaulan uh, Islam pada hari ini dan ada dua poin yang sangat ini ya, sangat bermanfaat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dalam usaha untuk membentengi diri kita dari segala maksiat yang ada di uh, sekeliling kita, yang pertama itu kita harus berilmu. Ya, teman-teman, ilmu ini sebagai benteng kita. Apabila kita berilmu dan kita ada godaan, ada godaan untuk melakukan maksiat, dan ilmu inilah yang akan menjadi penolong kita menyadarkan kita bahwa hal ini sangat jauh dari Islam gitu teman-teman. Okay. Selanjutnya buatlah atau carilah uh, lingkungan, yeah. lingkungan yang baik yang dapat menunjang keimanan kita, ketakwaan kita seperti Unires ini. Betul sekali, luar biasa sekali. Itulah makanya saya nggak uh, berani ya nggak berani untuk keluar dari Unires sebenarnya, hmm. karena uh, lingkungan seperti ini itu jarang sekali didapatkan di luar sana. Apalagi kita berada di kota Jogja dengan hiruk-pikuknya, banyak sekali uh, segala maksiat yang jika kita cari itu sebenarnya banyak sekali di Jogja. Yeah. Dan uh, mungkin uh, hari ini, untuk untuk hari ini, Ustadz, begitu yeah. saja. Uh, mohon maaf, uh, segala kekurangan saya, Ustadz, dan teman-teman sekalian, tunggu. Uh, Podcast Podcast Unires selanjutnya akan banyak sekali pembahasan yang sangat bermanfaat penuh dengan ilmu dan juga santai. Uh, terima kasih teman-teman uh, Unizen, Uni Unires netizen sudah menemani, sudah menonton uh, video kami pada saat ini. Uh, Wabillahitul wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.